さん、こんにちは。Sama aku Dona Muramasa, vlogger Gipan yang paling kece. Hari ini aku mau bikin apa ya namanya, mukbang atau ASMR lah ya, tapi nggak tahu deh ASMR-nya beneran apa enggak ya. Ini aku udah pakai mic, mudah-mudahan pas lagi posisi aku makan aku gedein suaranya ya, pas lagi ngomong aku kecilin suaranya. Oke, aku udah lapar banget, ini tuh udah siang. Jadi hari ini tuh aku mulai sapi akari kan. Jadi tadi tuh udah, ya Allah ini alis aku gak bagus banget sih. Ini bukan botak ya. Tuh kalau begini ada ya alis aku ya. Ada yang bilang ke Dona alisnya setengah gak ada ya. Ini tuh ada tuh. Jadi ini kena sinar matahari. Gak bagus. Alisnya begini tuh. Ada kan tuh alis aku ada. Gak setengah. Alis aku ada ya. Oke, udah lapar. Jadi hari ini tuh aku sapi akari, rewel kan, caranya gimana. Terus aku sampai belum makan, sekarang udah jam berapa ya, jam 2, aku belum makan siang. Oke, aku makan, ini dia menu aku. Ada yang goreng, pare, tumis pare, sama sambal bajak ala buatan aku. Kita akan makan sambal bajak segimana banyaknya. Ini yummy banget pastinya. Ya. Aku tuh harusnya bikin video tuh kamera dari atas gitu ya. Biar kayak ASMR gitu loh. Jadi aku sengaja bikin sambal sebanyak ini buat stok. Ya, jadi dibanyakin minyaknya supaya dia awet berbulan-bulan. Tapi kalau pas ngambil sambalnya itu harus pakai sendok yang bersih, jangan sampai ada airnya sendoknya. Sambalnya aku nggak fokus ya. Tuh, sambal. Wah. Nih. Tuh. Oke. Masuk ini. Jadi sekarang aku mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar banget. Ada jangan nggak lupa kerupuk dan es teh manis anget. Enak rasanya, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat banget. Ini ada lengkuas dibalurin ini. Empuk. Jadi aku makannya gini aja deh. Biar kalian ngeliat aku makan ya. Sambal. Nikmat.
enak banget. Gak lupa es teh manis hangatnya. Dulu aku gak suka pare, tapi karena pare bagus untuk kulit, aku doyan-doyanin sambalnya. Tambah lagi sambalnya. Buset. Aku kalau bukan karena bagus untuk kulit, nggak makan pare. Walaupun udah direndam garam, tetap pahit. Aku mau ambil timun dulu. Timun. Sampai.
nggak bisa ya ASMR makan doang gitu. Sendok. Lagi habis. Thank you.
akhirnya aku tuh gak bisa bikin SMS makan gitu doang. Tadi tuh dari tadi gak sabar pengen ngomong. Kembut kalian gimana? Enakan nonton aku lagi makan tapi ngoceh? Atau makan aja tanpa ngomong kayak tadi? Walaupun ngomong sedikit-sedikit sih. Udah itu aja deh bikin ini videonya. Cuma ngabibita kalian aja. Yaudah, buat kalian jangan pernah bosan nonton vlog aku ya. Dukung aku terus, kasih ide-ide bikin video apa lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Dan jangan lupa juga diklik tanda loncengnya. Biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku. Bye-bye.